di sini turun temurun daripada saya punya ustazah. Jadi saya turunkan di sini juga lah, semoga menjadi inspirasi juga kepada semua. Kira suatu hari Nabi Muhammad SAW dia hendak ke pasar untuk membeli baju baru. Jadi Nabi Muhammad cuma bawa 8 dirham sahaja. Jadi dalam perjalanan ke pasar tersebut, Nabi Muhammad SAW ni dia serempak dengan seorang wanita yang sedang menangis. Bila ditanya, kenapa kamu menangis? Jadi perempuan tersebut pun beritahu, saya sebenarnya adalah seorang hamba dan saya baru sahaja kehilangan 2 dirham. Saya dah pernah cari keliling kawasan pasar ini tapi saya masih tak jumpa dengan 2 dirham tersebut. Zaman dulu hamba ni dia macam tak ada nilai tau, walaupun ketika itu Islam sudah berkembang tapi sistem penghambaan itu tak dibuang lagi lah. Jadi Nabi Muhammad pun dia keluarkanlah 2 dirham daripada 8 dirham dia. Jadi dengan 6 dirham itu Nabi Muhammad pun pergilah ke pasar untuk beli jubah baharu. Jadi dia terpaksa beli jubah yang berharga 6 dirham. Jubah berharga 6 dirham dengan jubah 8 dirham memang berbeza dia punya kualiti. Ketika dalam perjalanan hendak pulang selepas membeli jubah, Nabi Muhammad ternampak pula pengemis yang sedang meminta, tolong berikan dia baju baru, tolong berikan dia baju baru sebab baju dia dah koyak-koyak semua. So bila dia perhatikan, oh memang betul lah, koyak. Nak pakai untuk solat pun memang tak boleh lah, benda-benda koyak compak-camping kan. Apa yang Nabi Muhammad buat? Ya betul, Nabi Muhammad berikan jubah baharu yang dia beli. So, walaupun tujuan asal ke pasar untuk membeli jubah baharu, akhirnya jubah tu Nabi beli bukan untuk diri dia. Dia beli untuk pengemis yang meminta baju baharu tersebut. Walaupun benda tu tidak menjadi satu keralatan bagi Nabi Muhammad sebab yang penting bagi sedekah lah. Tiba-tiba dia terjumpa kembali perempuan hamba yang dia temui tadi. Masih menangis. Jadi Nabi Muhammad pun bertanya lah, kenapa menangis padahal kamu sudah cukup 2 dirham sebentar tadi? Okay. Jadi perempuan tu cakap, memanglah dia sudah ada 2 dirham sekarang. Tapi sebagai hamba, dia takut untuk balik. Gara-gara cari 2 dirham tadi, perempuan tersebut telah lambat balik rumah. Jadi dia takut dimarah. Apa yang Nabi Muhammad buat, dia faham bagaimana rencamnya kehidupan seorang hamba. Dia iring perempuan tersebut ke rumah tuan dia. Bila sampai ke sana, Nabi Muhammad pun bagi salam. Salam pertama tidak dijawab. Jadi Nabi Muhammad bagi lagi sekali, salam kedua. Masih tidak jawapan. Beri lagi salam ketiga, barulah berjawab. Bila ditanya kepada tuan rumah, kenapa kamu tidak jawab salam Rasulullah sebentar tadi dari salam yang pertama? Tuan rumah tu jawab, kami hendak jawab tapi bila kami nampak Nabi Muhammad yang sedang beri salam, kami sengaja tak jawab. Biarlah Nabi doakan kami 3 kali. Nabi Muhammad kot yang doakan kan. Bijaklah tuan rumah ni, politik dia. So Nabi Muhammad cakap lah, tadi dia terjumpa dengan hamba dekat rumah ni kehilangan 2 dirham. Dan sekarang ni dia cuba hantarlah minta tuan rumah jangan marah. Kira macam tuan rumah tu terkejut. Oh, benda macam tu je. So dia orang rasa macam, terima kasihlah kepada hamba tersebut kerana kalau bukan sebab dia kehilangan 2 dirham, Rasulullah tidak akan datang ke rumah mereka. Apa yang tuan rumah tu cakap? Tidak mengapa, mulai hari ini hamba tersebut kami bebaskan. Puh, nampak tak dia punya efek? Daripada 8 dirham sehingga membebaskan satu hamba. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ni sebenarnya, kita jangan pertikaikan kepada siapa kita bagi sedekah. Kita bagi je. Jika kita mampu, kita bagi sahaja sedekah kepada sesiapa. Jangan risau, sedekah tidak akan mengurangkan kelebihan yang kita dapat.